Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel YouTube Ica Ica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau unboxing or review skincare Innisfree. Nah, jadi skincare yang mau saya review ini dari kategori baru ya guys, kayak pengeluaran baru gitu. Karena sebelum-sebelumnya itu saya sudah biasa menggunakan skincare dengan produk Innisfree, tentunya buat kayak cuci muka gitu. Jadi sebelum-sebelumnya sudah saya menggunakan produk Innisfree, tapi dengan kayak kemasan model lama ya. Jadi untuk saat ini sekarang itu kemasan yang skincare model-model lama itu sudah nggak ada. Jadi ini pengeluaran barunya tuh botolnya warnanya coklat kayak gini gitu. Oke guys, jadi di video kali ini saya bakal review sejujur-jujurnya ya guys ya. Oke, jadi ini pertama kalinya saya menggunakan skincare Innisfree dengan kemasan baru. Tapi isi dari produk ini tuh sama seperti kayak kemasan lama ya, cuman hanya beda kemasannya aja, warnanya aja, dan bentuknya aja. Oke guys, jadi untuk skincare Innisfree yang kayak pembersih muka yang kemasan model lamanya tuh bentuknya kayak gini ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini warnanya kuning ya. Tapi untuk kemasan yang barunya warnanya coklat kayak gini. Oke guys, jadi di sini saya bakal review sejujur-jujurnya ya. Oke guys, jadi skincare Innisfree ini saya beli di toko Wenson dengan harga $70 ya guys ya. Kalian tadi sudah lihat kan videonya saya belinya di mana produk ini. Oke guys, jadi fungsi dari skincare Innisfree ini ya, dari kategori cleansing foam yang diformulasikan dengan jeju volcanic cleanser yang untuk membantu menghilangkan minyak berlebih dan membersihkan pori-pori guys. Oke. And by the way guys, nah jadi serpihan vulkanik Jeju adalah pulau yang terbentuk oleh letusan gunung berapi loh guys. Nah jadi gunung berapi di Jeju namanya Gunung Halasan, menyemburkan batuan vulkanik, abu vulkanik, serta lava. Semburan ini menjadi bahan berharga alami yang terbentuk selama 10 juta tahun. Nah jadi guys, produk-produk vulkanik menggunakan bahan abu vulkanik sebagai bahan kandungannya loh. Nah jadi abu vulkanik di Jeju kaya akan mineral, dan karena strukturnya yang berpori, bahan ini memiliki daya serap yang sangat baik terhadap sebun berlebihan dan sel kulit mati. Batuan vulkanik Jeju diakui sebagai sumber daya konservasi oleh undang-undang khusus, sehingga hanya boleh dikumpulkan di lokasi-lokasi resmi tertentu. Abu vulkanik yang terkumpul digunakan sebagai bahan baku kosmetik hanya setelah menghilangkan kotoran atau bahan campuran yang terkandung di dalamnya dengan panas di atas 150 derajat, lalu ditumbuk menjadi bubuk halus. Dan juga guys, cleansing foam dari rangkaian jeju vulkanik yang membantu membersihkan kotoran, menyumbat pori, dan mengontrol sebum berlebihan. Dan juga foam cleanser yang mengandung jeju vulkanik Korea ampun menyerap sebelum dan menyelesaikan segala permasalahan kulit, sehingga membuat kulit menjadi lebih cerah dan bersih. Dengan diformulasikan dari bahan alami Jeju Volcanics Korea, Jeju Volcanics Korea adalah zat alkali dengan kadar pH yang menyerupai tubuh manusia dan merupakan bahan yang membantu membersihkan kulit dari kotoran guys. Oke guys, jadi buat kalian yang mempunyai kulit berminyak ya, kulit berminyak berlebihan gitu, dan juga pori-porinya kelihatan kasar gitu, cus, ini recommended banget asli ini ya, skincare Innisfree ini recommended banget karena ini fungsinya untuk mengecilkan pori-pori di wajah kita, kemudian juga untuk menghilangkan minyak yang berlebihan. Oke guys, jadi langsung aja yuk kita pakai. Kalian, by the way guys, nah jadi skincare Innisfree Jeju Volcanic Pore Cleansing Foam ini tuh bisa digunakan untuk pria wanita loh guys ya. Nah jadi ini cocok buat pria wanita juga. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go.
Oke guys, nah jadi tadi kalian sudah lihat kan bagaimana saya menggunakan skincare Innisfree Jeju Volcanic Pore Cleansing Foam. Nah jadi apa yang saya rasakan guys, rasanya seger, fresh, ngefly, enteng di kulit. So jadi buat kalian yang mempunyai kulit berminyak dan juga pori-pori yang nampak besar gitu kelihatan di wajah kita, cus recommended banget nih guys ya, skincare Innisfree Jeju Volcanic Pore Cleansing Foam. Oke guys, itu dia unboxing and review sharingnya. Semoga bermanfaat. And then sampai di sini dulu ya video kali ini. Oh ya, yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you very much for watching my video. See you for next my video. Please one more time guys, if you just watching this video and you like this video, please don't forget to subscribe, like, and comment. Bye-bye. Love you so much. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go.